Pemirsa, masih di Tabalong hari ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79 Republik Indonesia, seluruh kecamatan di Kabupaten Tabalong melaksanakan upacara detik-detik proklamasi di masing-masing kecamatan. Salah satunya seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Upau pada Sabtu 17 Agustus 2024. Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Kecamatan Upau dilaksanakan di lapangan Mangkukawong, Desa Pangelak. Upacara ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, anggota DPRD Tabalong Dapil Utara, Mursalin dan Muhammad Rizki Maulana, seluruh aparatur pemerintah kecamatan, aparat desa, pelajar SMA dan SMP, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi dan anggota pramuka setempat. Adapun bertindak sebagai inspektor upacara yakni Camat Upau Agustian, pembaca naskah proklamasi, anggota DPRD Tabalong Mursalin, dan petugas pengibar bendera merah putih yang terdiri dari siswa dan siswi SMAN 1 Upau dan Madrasah Aliyah Ihya Ulumuddin Bilas. Seluruh rangkaian upacara bendera berjalan dengan hikmat dan lancar. Kegiatan ditutup dengan penampilan senam pelajar P5 SMPN Upau, tarian khas Dayak Deah giring-giring, serta naik manau. Tim Liputan Pemerintah Kecamatan Upau melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.